Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. We dulu lawan kini kawan, hati rakyat perlu ditawan. Presiden MCA, Wika Siong menyuruh supaya BN dan PH melupakan perseteruan politik mereka selama beberapa. PRU 15 sudah pun berakhir dan pun pertempuran politik juga sudah pun berlalu. Apa yang penting ialah move on, bergerak ke depan, bagaimana kita mahu membina negara pasca PRU 15, katanya ketika berucap pada konvensyen Kerajaan Perpaduan di Pusat Dagangan Dunia WTC di Kuala Lumpur hari ini. Wee turut menjelaskan BN dan PH dulu lawan kini kawan. Tak kisah lawan ataupun kawan, yang penting hati rakyat perlu ditawan, kata Wee lagi. Terdahulu pada konvensyen wanita Kerajaan Perpaduan awal hari ini, Ketua Wanita DAP Chong Eng turut menyuarakan sentimen serupa. Dulu kita lawan, sekarang kita kawan untuk Malaysia yang lebih baik, katanya. Sementara itu, pemimpin DAP Gobin Singh Dio ketika berucap selepas Wee berkata dia bersetuju dengan Presiden MCA itu bahwa mereka pernah menjadi seteru politik tetapi sekarang kerjasama demi kestabilan negara. Katanya parti pemerintah sekarang telah berjaya mengembalikan keyakinan rakyat terhadap kerajaan selepas bertahun-tahun ketidaktentuan politik. Menurutnya lagi, jika kerjasama ini semakin ampuh, maka ia wajar diteruskan untuk masa akan datang. Kita tidak hendak menang untuk 5 tahun, kita nak menang seterusnya. Kita bukan sahaja kukuhkan di peringkat pemerintahan, tapi juga di luar ahli parti sana. Saya yakin kerajaan ini bukan untuk 5 tahun, tapi untuk pilihan raya umum yang akan datang, katanya lagi.